guys, welcome back. Hi guys, look where I'm at. Mana itu hi guysnya? Oh, oh enggak. Mana itu hi guys? Coba hi guys. Hi guys. Ya. Oh, dia pakai Spiderman kan dia. Coba. Coba lagi. One. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Lagi dengan Spiderman dia. Jadi, sekarang aku udah balik di LA. Dan kalian harus tahu drama perkoperan. Jadi koper aku ketinggalan di Hong Kong oleh Cathay Pacific. Padahal priority luggage, dan aku benar-benar very confused bisa ketinggalan di Jepang di Hong Kong. Cuman aku juga terima DM dari beberapa dari kalian kalau bilang kalau Cathay Pacific emang suka banget ninggalin koper. Jadi kayak aku enggak akan terbang lagi naik Cathay Pacific. Padahal priority luggage do masih aja. Dede mau keluar. Dede mau keluar ya, Dut. Sekarang udah jam 5 sore tadi, jadi aku tuh landing sekitar jam 11 siang. Abis itu kita sempat ke T-Mobile dulu, kita sempat makan Thai food dekat airport, terus baru pulang ke sini. Hai. Hai Ate, hai. Hai. Obes gitu. Sekarang lagi mau makan lagi karena aku lapar sejujur-jujurnya. Dan karena kopernya ketinggalan, jadi ya koper yang ketinggalan itu, jadi aku bawa 3 koper. Dan satu koper yang ketinggalan itu isinya ada cakalang mami, barang-barang gue, ada barang-barang endorse dia, ada barang-barang endorse aku. Untung tadi udah ditahu, aku udah telepon lagi. Jadi tadinya tuh masih mereka masih enggak tahu koper aku tuh di mana, either ada di ketinggalan di airport yang di Jakarta, kalau enggak ketinggalan di airport yang Hong Kong. Dan untungnya aku barusan udah telepon lagi dan nanya minta konfirmasi dan informasi selanjutnya. Dan ternyata bener ada di Hong Kong dan kayaknya kemungkinan baru dikirim besok. Kalau enggak dikirim flight hari ini tapi nyampainya tetap besok gitu. Tapi kita tahu lah ya, jelas dong. Iya, kita sekarang udah tahu di mana lokasi koper itu sekarang, karena isinya kerjaan semua, endorse-nya dia, endorse-nya ada dan endorse aku gitu. Kayak baju-baju segala macam dari situ juga. Jadi ada endorse kayak kaca ikan cakalang Ambon. Mana doh? Kan cakalang Manado. Bikin-bikin sendiri ngana. Kan cakalang Manado. Terus kayak udah di apa namanya? Udah di abonin gitu, udah jadiin abon. Jadi kayak tinggal aduk pakai nasi. Wanginya enak sih. Ini apa? Warung Bakudapa Cime namanya. Jadi kita mau cobain. Aku udah panasin nasi. Jadi Eda tuh diet keto. Jadi aku nasi akan untuk sendiri ya di sini. Kalau mau nasi cuma aku sama Ethan yang makan nasi. Sisanya nggak ada yang makan nasi. Si Eda dan Romeo itu lagi diet keto. Jadi kalau kalian mau kepo gimana mereka diet dan resepi-resepinya si Eda punya. Eda, ini nasi. Lu udah ngepost kan? Udah beberapa. Ini nasi kok. Itu nasinya dia. Nasi yang dia pakai tuh ini. Jadi cauliflower gitu guys, zero calorie. Enggak. Zero karbo. Enggak, karbonya 2. Karbonya cuma 2. Ya sama shirataki rice. Shirataki yang lu bilang rice, lu ya. Nyobain yang noodle itu. Iya. Yeah. Nah, gue suka dua-duanya sih. Jadi gini bentuknya, aku bakal cobain dan aku bakal honest review dan aku bakal rating ke kalian. Wanginya sih enak ya guys. Gue udah apa tadi udah nyocot nyicip nyocop. Gue nyicip aku coba tadi enak segini dulu. Kayaknya pedesnya beda-beda deh karena dia tutupnya banyak warna. Ini pedes banget deh. Ini yang pedes banget deh. Yang merah. Bisa jadi. Agak sedikit ada manisnya. Aku gak tau, bukan ada biasanya gak gitu dengan manisnya. Mungkin now gue udah lebih bisa. Cuman ini aku juga lebih bisa makan sih. Dan ini enak. Aku aja bakalan disini. Abon cakalang. Praktis. Sebenarnya aku lebih suka kalau cakalang tuh yang masih berbentuk basah-basah ya. Dan masih berbentuk ikannya. Enak. Kalau ini udah diabonin tuh. Enak guys. Oke. Selamat makan. Sekarang mau ngedit sama Eda karena kalau ada temennya lebih semangat ngedit. Hai. Aku mau ngedit vlog ke Jepang karena Hai sayang. Karena vlog Jepangnya baru diupload 1.
dari 3 part, 3 atau 4 part gitu. Kayak aku coba persingkat sebisa aku biar kalian gak ada part banyak-banyak gitu. Ete kangen om gak? Iya. Tadi udah teleponan kan sama om? Iya. Yep. Yep. A good dick. Iya. Siapa? Siapa yang ngajarin ngomong yep? I do with the great, I be it is the broken. Gitu, broken. Oke, ini dari siapa, Tan? Dari siapa nih? Maina. Hai. Oh, Maina beliin di mana tuh? Bilang thank you, Maina. Maina beliin di Jepang. Bilang Jepang. Ingus. Dia meper ke situ. Katanya bilang Jepang. 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 Oke, yuk, edit. Gila nih, aku bener-bener lagi jet lag parah. Ngantuk banget ini. Ayo, di jam setengah 8 malam, guys. Aduh, ya ini Eda jadi ngajakin ke Walmart. Biar aku gak tidur. Biar aku gak tidur, dia mau belanja grocery buat masak keto. Ngantuk banget itu aku. Dia selimutan loh. Tadi harusnya udah kan ada ready pergi. Hah? Kok itu selimutan sih? Katanya mau pergi. Mami. Eta gak mau pergi? No, mami. Pergi. Masa gak pergi? Eta gak mau ikut pergi. Mau stay di sini? Eta gak mau ikut pergi, mau stay di sini. Main sama mami pergi ya. Sama dede. Ya? Main sama mami pergi ya? Jadi Eta di sini sendirian aja ya. Bye bye. Mau ikut. Panik. Aduh, panik. Aku mau ikut. Gemes. Yuk, let's go deh kalau mau ikut. Ya. Kita beli yang lebih bagus. Tim. Yang mana? Mau yang mana? Monkey yang Mickey apa Incredibles 2? Ini. Oke, Mickey ya. Bye-bye Incredibles. Gila guys, aku ngantuknya terlalu kelewatan dan luar biasa. Jadi si Eda yang bakal nyetir balik ke rumah. Sekarang kita udah mau bayar dulu. Belanjanya dikit banget soalnya cuma mau beli grocery yang gak ada di rumah. Jadinya begitulah. Sepet matanya udahan. Ngantuk banget. Guys, kita lagi mau cobain cookie buatan Eda. Choco chip cookie keto. Choco chip cookie yang keto. Jadi ini keto friendly. Jadi sekarang kita di Palm Spring. Maaf banget kemarin selama di Airbnb aku nggak banyak ngevlog karena. Hello. Actually we've been here. You've been here before. Yes, it's amazing. We love. We always coming back here. Perfect. Nah jadi aku tuh suka banget sini dan aku suka sama es krimnya. Nah kayak gitu. Eti. Hi guys. Hey guys. Sabar lagi. Ini aku pesan yang vegan chocolate. Enak banget. Aku mau pakai chocolate sprinkles. Ini semua complimentary. Gila gemes banget. Ini aku makan es krim coklat. Bertumpah. Terus aku kasihin sprinkles kayak chocolate sprinkles di atasnya. Ditisuin dong sama Yoda guys. Meleleh ditisuin sama dia. Ini vegan coklat enak banget. Kenapa? Ini vegan coklat, emang pilihannya cuma kalau gak vegan coklat, vegan coklat, Mexican coklat. Nah Mexican coklat tuh terlalu cinnamon-y. Enak kan, ada live dancing ini.
Skeleton juga menikmati, liat. Sri Mulat. Hai guys, kembali lagi di vlog aku. Dari kemarin aku gak pernah nge-vlog, mohon maaf. Maksudnya selama di Amrik ujung-ujungnya gak nge-vlog. Ya kan? Itu ada Melody. Terus ada Daniel, ada Rara, Macun. Aduh, manis amat dibukain pintu. Buset dah. Diabetes, aku tuh diabetes. Oke guys, jadi kita hari ini tuh mau ke LA, kita mau nyoblos. Salah. Jadi karena kita mau nyoblos, jadi kita mau ke Kak Jerry hari ini. Dan sekalian juga besok itu si siapa namanya, Daniel. Udah pulang. Si Daniel pulang balik Jakarta. Jadi malam ini kita bakal nginep di LA. Besok pagi nganterin dia ke airport. Tapi Rara sama Acun sudah bakal berpisah dengan kita-kita. Enggak, masih main. Tapi bakal masih main juga deh. Kayak gak rela gitu. Yaudah, oke. Sekarang aku menyetir dulu guys, see you. Ntar sampai ketemu di tempat lunch. Dan di Kejari. Yaudah, bye. Guys, kita udah sampai di Jollibee. Jadi kita akhirnya mau makan dulu. Di sini emang panas banget ya, jangan expect kayak di Saltung, guys. Aku Saltung. Saltung banget nih, guys. Gimana dong, guys? Ya udahlah, guys. Jadi kita mau mamam Jollibee dulu. Kalau kalian nonton aku dari dulu, kalian tahu aku betapa cintanya sama Jollibee, guys. Karena satu, murah banget. Dua, itu fast food Filipin. Fast food Filipin yang enak, jadi ada nasinya. Di fast food di sini yang lainnya nggak ada nasi, guys. Cuman Jollibee doang yang ada nasinya. Ini dia. Ini enak banget. Dan harganya cuma 449. Let's go. Ini dia, cuma $5. Udah dapat ini, dapat minum. Dapat minum sama dapat nasi, maksudnya size-nya gitu loh. Enak-enak ya. Luar biasa. Ini ayamnya, guys. Ayamnya tuh enak banget dan jujur lebih enak daripada ayam KFC menurut gue. Kita habis parkir dan tadi sih kita ngeliat di KJRI bener-bener rame banget, guys. Dan ini kita lagi coba cari jalan keluar ya, ke atas. Ini kita udah sampai, guys, di KJRI. Ada Maya enggak usah. Nah, ini ngantrinya sebenarnya tadi lebih ramai dari ini sih, ini lebih mending. Guys, jadi ini aku udah mau nyoblos. Jadi kita di sini tuh karena aku green card, aku dikasih kayak kalau data aku tuh udah masuk ke dalam situ. Jadi aku udah enggak perlu formulir lagi. Aku tinggal langsung dikasih kayak gini. Ini kayak buat pemilihan buat legislatif. Terus yang ini buat nyoblos presidennya. Nanti kita masuk ke situ. Terus setelah kita nyoblos, nanti semuanya masukin dalam satu amplop. Ya guys, aku udah selesai nyoblos. Tadi nyoblosnya di bantal gitu. Jadi nanti yang suara DPR RI aku bakal masukin sini. Terus ini yang suara presidennya aku bakal masukin ke sini gitu. Oke. Okay? Ini dia. Terus aku bakal masukin ke Dropbox itu di situ warna kuning. Kenapa enggak sih? Nah, ini dia. Mau ke mana saja. Oke. Sekarang kita mau ke It's Boba Time. Lihat deh guys, It's Boba Time tuh. Ini It's Boba Time. Nah, ini dia. Kalau kalian vlogger lagi viewers lama aku, pasti kalian tahu ke sini terus. Gila, panas banget. Aku berasa gerah banget. Karena di Beaumont, di tempat rumah adek aku tuh lumayan adem. Di daerah-daerah kemarin kita ke Palm Spring itu dingin-dingin gitu loh. Kayak walaupun ada matahari tapi tetap dingin. Dan di sini tuh panas banget, gak berasa angin sama sekali. Gila, by the way ada jerawat 2 biji di dagu. Luar biasa, jerawat cinta, jerawat rindu. Aku selalu pesen house milk tea, gak pernah ganti dari dulu sampai sekarang. Enak banget. Dan bobanya dia tuh kayak pas gitu, gak pernah kurang matang, gak pernah kematangan. Sekarang kita ada di Beverly Hills. Kita pas di depan Beverly Hills Hotel. Dan kita mau
foto shoot dan video shoot. Kok panik, Ra? Kayak Ursula dia. Guys, gimana ya, guys? Jadi karena Rara mau foto buat video buat konten, jadi dia ada campaign sama L'Oreal. Jadi kita mau nemenin dia buat bikin video dan foto shoot di Beverly Hills. Ini tuh salah satu favorit kita semua buat datang ke sini karena bener-bener bagus banget dan chill banget. Gak crowded, gak rame, enak. Jadi kalian tinggal google aja Beverly Hills Hotel yang ada di Beverly Hills. Beverly Hills Hotel sign juga bisa. Cakep banget kan tuh. Terus di situ ada sedikit atap-atapnya Beverly Hills Hotel kelihatan gitu. Dan ini tuh sebenarnya perumahan. Si Rara seneng banget. Di sini deket rumah Justin Bieber. Dia udah sampai punya alamat Justin Bieber, guys. Dia se-creepy itu memang. Jadi kita mau photoshoot dulu dan video shoot buat manusia itu. So, aku bakal kasih lihat kalian cuplikan-cuplikan dia foto dan video shoot. Jadi begini guys, behind the scene seorang content creator beauty yang bernama Sarah Robert. Wow. Itu adalah videografernya si Daniel, dan ini Instagram boyfriend yang sekalian juga bantu pegang reflektor. Cun, nyebelin, ngerusak. Iya gini ya. Cun, jangan lucu, cepat. Gue bercanda sekali dong. Abis itu gue menyesal. Abis dari Beverly Hills, sekarang kita ada di Magnolia Bakery. Mana sih tandanya Orisa? Ini kita udah 3 kali kesini. Gua, Mel, Rara, Acun udah 3 kali kesini. Dan ini enak banget. Emang the best. Magnolia Bakery. Ini ada di New York, ada di LA. Dan yang kita suka dari sini adalah dia punya banana bread pudding. The best, wangi banget guys. Kalian kalau masuk sini nih ya, bener-bener wanginya. Enaknya tuh life changing, kayak kita udah nyari berbagai macam banana di Indo, nggak ada sih emang. Mirip sama ini nggak ada. Enak, dia punya banana bread pudding. Ini dia banana pudding. Kita buka dulu. Thanks, Ra. Wow, crazy. Itu crazy banget. Enak banget dan soft banget. Guys, look. Ini enak banget. Dan rasanya tuh gak terlalu kemanisan gitu loh guys. Jadi gak enak makaninnya. Guys, katanya Acun nih pertama kali dia turun tangga. Tutorial turun tangga. By the way, kita sampai di 3rd Street Promenade. Bohong. Karena bohong. Rara, karena Rara sama Melody mau return barang. Enggak. Buka kartu. Rara kemarin habis return barang 5 juta guys. Siapa yang mau return? Siapa? Dia punya udah di return soalnya. Orang-orang shock ya. Orang shock lihat kita beli terli, kita diprototin dan orang ada yang dekat-dekat sama kita guys. Tolong coba diperagakan lagi gayanya. Gimana coba? Awas lo dimarahin netizen lo. Dimarahin netizen nih Melody nakal. Nanti digoyangan nakal. Kalau ke mall-mall kita udah pasti paling suka ke Urban Outfitters. Pas lagi aku post OOTD ini di IG story, banyak banget yang nanyain outfit aku dari mana. Jadi yang ini aku dari Zara. Terus ini tank top aku DIY sendiri. Kalian bisa cek DIY aku di highlights aku, DIY tank top. Terus ini celana aku jujur lupa banget dari mana aku beli, ini udah lama banget. Dan ini tas dari YSL. Terus aku belt dari Gucci. And that's. Yes. By the way guys, kalian lihat deh, ini literally the whole outfit. Aku suka banget. Kayak bener-bener chill banget. Dan enak banget kelihatan dan super nyaman. Aku udah plan mau beli ini satu set. Hey guys, sekarang kita ada di Airbnb. Di Airbnb yang
disewa sama mereka. Aku sama Melody dan mereka semua di sini bakal nginep malam ini doang. Besok si Daniel pagi-pagi jam 9 udah kita antar ke airport. Dan Rara sama Acun pisah, aku sama Melody balik ke Bomon. Dan begitulah. Sekarang kita mau balik lagi ke makan. Korea Town. Kita mau makan. Lupa. Kang Hodong Baekjeong. Itu guys. Kang Hodong Baekjeong yang di Korea Town. Terus abis dari situ kita mau ke Lakma foto-foto. Abis itu kalau jadi ke Mel's Diner. Kalau males enggak. Kalau mager enggak jadi. Padahal gue udah beli baju buat foto di Mel's Diner karena dia. Ya tolong mana pelaku tersangka. Ya ini dia karena dia. Terus dia mager. Udah sampai di Kang Hodong. Cuma lagi jalan masuk ke dalam. Ini masih rame banget, Korea Town parah. Paling di jam 12 malam. Kalau weekend emang di sini selalu kayak serame itu. Gila ramenya guys. Ngaco banget. Kang Hodongnya masih ngantri. Gokil. Gokil, gokil. Maaf, peluk-peluk. Yang tadi habis peluk-peluk, ini juga masih peluk-peluk. Aku sendiri aja, gak apa-apa. Ini kan ada tiang. Wow. Very rude. Excuse me. Single tiangnya. Wow, thank you guys. Jadi kita nunggu 30 menit di sini. Lama banget, masih ngantri. Padahal biasanya udah jam, oh ini lupa gue weekend. Oh iya bener. Biasanya jam segini udah malam minggu. Sepi. Ini malam minggu malam coy bener-bener. Akhirnya kita cancel semua plan kita, habis ini kita langsung bobo. Kita mau pulang dan kita bobo karena udah ngantuknya luar biasa, parah banget. Lihat deh, udah mumet banget muka juga udah. Udah pada muka mau bobo. Ya Tuhan, ngantuk sekali.